4 bulan lagi masyarakat Tanjung Jabung Timur akan memberikan hak pilihnya di pemilihan gubernur dan bupati pada tanggal 9 Desember mendatang. KPU RI memberikan target secara nasional, partisipasi pemilih di Pilkada tahun 2020 ini angkanya harus tinggi. Divisi Partisipasi Masyarakat KPU Tanjung Jabung Timur, Nurdin mengatakan, sesuai instruksi KPU RI, partisipasi pemilih ditargetkan mencapai 77,5%. Untuk mencapai target yang telah dibebankan, KPU Tanjung Jabung Timur memiliki sejumlah strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan menembus segmen, mulai dari umur maupun profesi. Di Tanjung Jabung Timur ada penekanan khusus untuk segmen nelayan, dan segmen ini akan digarap secara maksimal. Pasalnya Tanjung Jabung Timur merupakan wilayah pesisir. 5 dari 11 kecamatan di Tanjung Jabung Timur berada di pesisir, dan umumnya masyarakat yang tinggal di pesisir memiliki mata pencarian sebagai nelayan. Kita punya angka 77,5 untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2020. Jadi Parmas juga mempunyai strategi sosialisasi yang akan dilakukan, termasuk mensasar segmen nelayan, karena di Tanjung Timur ini hampir Agus Rasal, Jambi TV.